Hujan lebat yang mengguyur kawasan Kabupaten Jombang, Jawa Timur Selasa dini hari membuat ratusan rumah warga terendam banjir. Kondisi terparah berada di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung Jombang yang ketinggian airnya mencapai dada orang dewasa atau sekitar 1 meter lebih. Sementara relawan terus menyusuri jalan untuk mengevakuasi warga yang ingin ke lokasi aman. Banjir langganan ini disebabkan dua sungai yang mengapit desa, yakni Sungai Catak Banteng dan Sungai Gayam yang tidak mampu menampung debit air. Sejumlah warga telah diungsikan oleh relawan, namun mayoritas memilih bertahan di rumah terutama yang mempunyai rumah dua lantai. Yo. Dua dusun. Bondalem sama Pekunden. Berapa senti ini kira-kira, Pak? Sekitar setengah meter. Sampai ini ya, Mas. Paling ya sampai ini setengah meter ya. Dari jam berapa, Pak, tadi? Ya sekitar jam 2, jam 3. Ini nanti enggak ngungsi, Pak? Enggak. Udah di sini terus. Oh iya. Kademangan ini selain ditetapkan sebagai desa bencangan, desa tangguh bencana, juga ditetapkan desa siap siaga bencana. Leading sektornya dinas sosial. Dan ini sudah ditunjukkan dengan turunnya logistik dan pendistribusiannya melalui perahu motor yang dikomandani oleh Kepala Dinas Sosial. Banjir ini terjadi karena dua hal. Ada penyumbatan sungai di Pancir dan Kaligunti. Kami akan sedang ke sana untuk meninjau penyumbat itu, yaitu adanya barongan bambu yang menghalangi jam, dan mungkin nanti diupayakan untuk dikerjabaktikan bersama masyarakat, bersama BPBD dan pemerintah desa setempat. Hampir setiap musim penghujan, desa ini menjadi langganan banjir. Namun belum ada solusi untuk membuat warga Desa Kademangan bebas dari banjir. Selain desa ini, sejumlah desa yang dilintasi aliran sungai juga mengalami banjir dengan ketinggian bervariatif. Dari Jombang, Tim Liputan GRTV. Revolusi.